Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Video kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya daripada Ringlet ke Sungai Koyan. Video tempoh hari saya dari rakan-rakan daripada Baharat Tea Plantation turun ke Ringlet untuk solat dan juga mengisi minyak. Video kali ini jom saksikan perjalanan saya daripada Ringlet ke Sungai Koyan. Sekarang kita di Ringlet. Kita isi minyak jap, pergi solat. Kita akan gerak ke Sungai Koyan. Laluan Ringlet ke Sungai Koyan merupakan laluan yang popular di kalangan bikers kerana jalannya sangat cantik dan juga berliku-liku yang menguji kemahiran penunggangan motosikal para bikers-bikers. Laluan yang saya akan lalui ini adalah sejauh 80 km yang akan melalui beberapa kampung-kampung kecil dan hutan yang indah. Jalan ini juga dipenuhi dengan pemandangan yang luar biasa yang boleh memberikan anda perasaan yang tenang dan damai. Anda pasti akan teruja dan terpesona dengan keindahan alam semula jadi selama perjalanan anda di sini. Jom saksikan video yang saya sediakan untuk anda. Ibu Batuta, tanpa perjalanan, hidup akan menjadi seperti sebuah buku yang menggantung, tidak pernah membuka halamannya. Kita perlu perjalanan untuk mengalami cerita hidup yang lebih tinggi dari yang kita lihat sehari-hari. Saya dan rakan melewati laluan Ringlet ke Sungai Koyan pada waktu senja dalam anggaran jam 6 petang. Suasana sangat redup kerana baru lepas hujan dan kami sasarkan untuk sampai di sebuah gerai di penghujung di laluan ini pada jam 7:30 petang. Jika anda melalui laluan ini, perlu berhati-hati. Kebanyakan laluan di sini mempunyai ataupun terdapat perkampungan-perkampungan orang asli.
Setelah hampir 30 minit kami ride daripada Ringlet, akhirnya kami tiba di satu checkpoint yang wajib anda untuk berhenti bersama dengan riders-riders anda ataupun sebarang rakan-rakan anda, iaitu sempadan di antara Lipis dan juga Cameron Highland. Di sini terdapat satu landmark, I Love Cameron Highlands. Jadi anda boleh berhenti di sini untuk mengambil gambar sebelum anda bergerak ke destinasi anda. Setelah hampir 20 minit kami berhenti bergambar dan beristirahat, kami meneruskan perjalanan. Pada waktu ini jam hampir jam 7 petang. Keadaan agak mendamaikan dan tenang dengan suasana yang indah di laluan ini. Jika anda lalu di waktu pagi, pastinya anda akan boleh berhenti di poin-poin yang cantik untuk bergambar. Pada waktu ini kami dan rakan-rakan ingin sampai ke penghujung laluan ini sebelum jam 7.30 petang agar kami selamat tiba di destinasi yang kami hendak tuju. Senja kian berlabuh, sinar matahari semakin suram. Menurut Mark Twain, seorang pengembara, perjalanan membuka jalan bagi kejenakaan, pertuangan dan penemuan. Tiada ada kata lain yang boleh menjelaskan keindahan dunia selain pengalaman sendiri yang diperolehi saat menjelajahinya. Di saat maghrib ini kami meneruskan perjalanan dan kami sentiasa berdoa agar kami selamat tiba di penghujung laluan ini.
Setelah hampir 1 jam 30 minit kami ride melalui laluan ringlet ke Sungai Koyan, akhirnya kami tiba di sebuah gerai alum masakan panas yang merupakan gerai di penghujung laluan ini. Jadi jika anda ke sini, jangan lupa untuk singgah di gerai ini. Jadi sekian, terima kasih video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.